が。Saya melakukan ini, yang pertama saya pikirkan adalah keamanan untuk keluarga, teman, dan masyarakat lain yang sering menggunakan taksi online. Karena pada umumnya itu yang pakai taksi online adalah wanita. Kalau saya tidak melapor, berapa banyak lagi sih korban selanjutnya yang akan mengalami hal yang sama. Harapan saya ke depannya, kalau ada kejadian apapun, laporkanlah kepada pihak berwajib, karena segera ditindak. Dan jujur, saya kecewa sama pihak taksi online yang bersangkutan. Ketika saya melapor, tanggapannya itu sangat lambat. Dan sampai saat ini pun belum ada perhatian atau tanggapan secara langsung dari pihak yang berwajib, pihak yang bersangkutan kepada korban. Perhatian bagaimana sekarang keadaan korban itu sama sekali belum ada. Cuma telepon setelah masalah ini viral. Duduk ya, Mas. Hai, Pak Kapil.